Di masa lalu, Kerajaan Mengwi adalah salah satu kerajaan terbesar di Bali selain Kerajaan Gelgel. Baban Mengwi, itulah judul buku yang dijadikan rujukan dalam menyusun narasi dalam video ini. Buku yang masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia lama ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Bali Mas Denpasar pada tahun 1958 dan disusun oleh Iwayan Simpen berdasarkan lontar Babat Mengwi. Awal mula kisahnya adalah ketika penguasa kapal, I Gusti Agung Putu, naik tahta menggantikan ayahnya, I Gusti Agung Anom, yang telah wafat. Sayangnya, I Gusti Agung Putu tidak cakap menjalankan pemerintahan. Selain keras kepala, ia juga tidak bijaksana dan tidak peduli kepada rakyatnya. Rakyat pun kecewa dan marah. I Gusti Murah Batu Tumpang dari kekeran, bahkan melakukan pemberontakan. Orang-orang yang masih setia kepada I Gusti Agung Putu tidak mampu mengatasi serangan pemberontak. Semuanya tewas, hanya I Gusti Agung Putu yang bisa bertahan karena ia kebal. Karena ia seorang diri dan dikeroyok banyak orang, akhirnya ia rubuh juga. Tetapi begitu semua pemberontak pergi, ia siuman. Berita bahwa I Gusti Agung Putu masih hidup segera sampai ke telinga I Gusti Ngurah Batu Tumpeng. Maka I Gusti Agung Putu segera diculik dan dibawa ke Puri Tabanan untuk ditawan di sana. Pada suatu hari, I Gusti Bebalang dari Marga menghadap I Gusti Ngurah Tabanan. Karena ia merasa iba melihat keadaan I Gusti Agung Putu dalam tahanan, maka ia mohon kepada penguasa Tabanan agar diizinkan membawa I Gusti Agung Putu ke Marga. Karena I Gusti Ngurah Tabanan sangat percaya kepada I Gusti Bebalang, maka permohonan itu dikabulkan, dan sejak saat itu I Gusti Agung Putu tinggal di Marga. Beberapa lama setelah tinggal di Marga, perilaku I Gusti Agung Putu berubah. Ia menjadi orang yang sangat ramah, bijaksana, dan memiliki perhatian kepada rakyat. I Gusti Bebalang senang sekali melihat perubahan itu, apalagi I Gusti Agung Putu memperlakukan I Gusti Celuk seperti saudaranya sendiri. Suatu saat timbul niat I Gusti Agung Putu untuk membangun kembali kerajaannya yang telah diruntuhkan oleh I Gusti Ngurah Batu Tumpang. Untuk mewujudkan ambisinya itu, ia lalu pergi ke Bukit Mungsu untuk melakukan yoga semadi. Saat tenggelam dalam keheningan semadi, ia mendapat wahyu berupa penampakan tentang daerah yang akan menjadi wilayah kekuasaan kerajaannya. Saat ia memandang ke arah timur, ia melihat setengah terang dan setengah gelap. Di arah selatan, ia melihat terang sampai ke lautan India. Sementara di barat, kelihatan gelap, hanya lautan yang tampak terang. Dan di sebelah utara semua terang benderang. Yang kelihatan terang itulah yang akan menjadi wilayah kekuasaannya kelak. Atas izin I Gusti Bebalang, I Gusti Agung Putu kemudian merabas hutan di sebelah selatan Marga, dibantu I Gusti Celuk dan 200 orang terpilih yang diberikan oleh I Gusti Bebalang. Di sana ia lalu mendirikan puri dan tempat itu diberi nama Belayu. Tidak lama setelah itu, ia lantas memilih 40 orang yang kuat dan setia untuk dijadikan laskar yang disebut Teruna. Keberadaan I Gusti Agung Putu di Belayu segera didengar oleh I Gusti Tangeb, sepupunya dari pihak perempuan. I Gusti Tangeb segera menghadap ke Belayu dan menyatakan diri ikut bergabung. Terkait dengan rencana mendapatkan kembali kekuasaannya, I Gusti Agung Putu selalu bermusyawarah dengan I Gusti Bebalang. Ia memutuskan untuk menyerang semua anglurah yang tidak mau takluk. Karena takut diserang, anglurah Mengwi, anglurah Pupuan, anglurah Beringkit,
Anglurah Penarungan dan lain-lainnya pada menghadap ke Belayu dan menyatakan takluk. Tetapi I Gusti Ngurah Batu Tumpang tidak mau takluk begitu saja. Karena itu I Gusti Agung Putu bersama I Gusti Celuk mengerahkan laskarnya untuk menyerang I Gusti Ngurah Batu Tumpang. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat. I Gusti Ngurah Batu Tumpang tewas bersama sebagian besar prajuritnya dalam peperangan itu. Sisanya melarikan diri ke Keramitan. Seusai perang, I Gusti Agung Putu pindah ke Bekak. Di sana ia lalu membangun istana yang disebut Puri Kaleran dan kerajaannya diberi nama Kawi Apura alias Mengui. Sedangkan purinya di Belayu diserahkan kepada I Gusti Celuk. Itulah sejarah berdirinya kerajaan Mengui. Semoga ada manfaatnya.